perkara dunia yang menyebabkan dekat dengan akhirat, dikira akhirat. Hari ini bila cakap tentang agama, sebut pasal mati saja. Bila cerita pasal agama, hanya cerita pasal Imam Mahdi saja. Saya tak kata cerita Imam Mahdi salah. Saya tak kata cerita pasal Dajjal salah. Saya kata bagus. Tapi jangan berhenti dekat itu. Hari ini bila cakap tentang Islam, ramai orang bercakap tentang benda-benda hak ibadah khusus saja. Bila sebut puasa Islam, bila sebut zakat Islam, bila sebut haji Islam, bila sebut sembahyang Islam, bila tanya, Kak Prik Islam tak? Oh, tak boleh sebut pasal tu dunia. Siapa yang kluster ini? Bola. Dunia ustaz. Bola ni tak payah cerita. Dunia. Saya pernah khutbah. Cerita pasal bola sepak dalam khutbah. Orang pakat cerah mata. Sebab orang kata, ustaz cerita dunia dalam khutbah. Saya kata, yang dunia kalau seandainya menjauhkan pada akhirat. Tapi kalau bola boleh mendekatkan orang pada akhirat, itu adalah akhirat. Perkara dunia yang menyebabkan dekat dengan akhirat, dikira akhirat. Sebagai contoh, tahu tak kenapa orang Melayu, orang Nusantara sangat pandai buat seni ukir? Rupanya ada cerita, di kalangan Wali Songo ini yang pandai seni, mereka ni mengukir. Ukir. Bila mereka mengukir, ada anak murid belajar ukiran. Masa ukiran itu, bila dibuat ukiran, anak murid belajar. Tapi anak murid ni kurang agama. Maka nak bagi anak murid ni faham agama, dengan ukiran tadi dipanjangkan ukiran, dikonakan lagi ukiran, dibuat kerf lagi banyak. Semoga anak murid ni berkesempatan untuk belajar agama. Bila habis saja buat agama, ukiran pun siap. Dia dapat ilmu ukiran, masa yang sama dia dapat ilmu agama. Berapa ramai yang boleh ajar orang dengan ilmu dunia, tapi dia masuk dengan ilmu akhirat sama. Itu kerja kita. Kalau kita boleh buat yang tu, saya tak nampak kenapa lagi 20 tahun umat Islam tak boleh bangun. Saya tak nampak kenapa umat Islam akan lemah. Saya tak nampak. Yang saya nampak adalah umat Islam akan kembali kuat dan hebat satu hari nanti. Itu keyakinan saya. Walaupun ramai yang bercakap dan bernada kata, kita sedang lemah. Jangan tangisi kelemahan kita. Tapi usahakan agar kelemahan itu kita kuatkan semula. InsyaAllah. Inilah tujuan tazkirah. Inilah tujuan kita mendengar ucapan ini. Bukan nak memujuk diri kita. Oh, kita nak tunggu masuk syurga. Oh, tak lama lagi kita nak mati. Orang yang tunggu mati, mereka yang tunggu masuk syurga, mereka yang tak buat apa-apa, mereka akan ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat. Kerana Allah perintah, wa kulli' malu, hendaklah kamu bekerja, beramal, buat satu benda. Sebab yang kita buat itu akan dibawa balik menghadap Allah.